Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menjadi pemimpin dunia kedua selepas Sultan Brunei melakukan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pertemuan kedua pemimpin itu diadakan di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya. Terdahulu, ketibaan Lee dan isteri Ho Ching pada pukul 11 pagi disambut Perdana Menteri dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Pertemuan dua pemimpin ini berlangsung selama setengah jam membincangkan pelbagai perkara yang melibatkan kedua-dua negara. Lee di dalam catatan Facebook beliau selepas Tun Dr. Mahathir mengangkat sumpah jawatan menyatakan bahawa Malaysia merupakan rakan penting Singapura di mana rakyatnya berkongsi hubungan kukuh dan mendalam. Malah beliau sendiri tidak sabar untuk bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir dan kerajaan baru Pakatan Harapan bagi manfaat rakyat Malaysia dan Singapura.